Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Kodam, hari ini saya berkunjung ke Museum Surakarta Solo. Kita lihat di mana dalamnya. Sejarah. Wah. Oke, kita masuk. Let's go. Pertama ini topeng, aneka topeng wayang topeng ya sahabat Kodam. Yang belum berkunjung ke museum ini silakan lampu ini belangkon. Aneka macam senjata. Di sini baru pintu depan ya, pintu depan masuk tadi, belum ke dalam-dalam. Kita bisa lihat nanti di situ ada pusaka-pusaka. Wah, seru nih. Nah, sahabat Kodam, inilah pusaka-pusakanya zaman dulu. Bisa dilihat jenis-jenisnya. Keren-keren. Keren-keren. Bagus-bagus. Insinyur Soekarno. Apa senjatanya? Ini keris-keris tadi. Ini mangkok. Wah, keren-keren mangkok zaman dulu. Kita explore di museum, mumpung masih di Solo. Berikutnya kita mulai masuk ke dalam. Thank you.
sudah lama nih, wayang dari zaman dahulu. Dipakai juga ya. Pakaian kebesaran Bupati Raton Surakarta. Kuda. Mesin ketik di Jawa sudah ada. Gamelan. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Sudah habis. Kelihatannya cukup sampai di sini. Karena sudah kebetulan tidak dapat nih. Ya. Mohon maaf, gedung belakang museum tidak dapat diakses karena ada proses perbaikan. Oke. Oke, sahabat Kodam, itu saja penelusuran saya di Museum Surakarta. Ya. Untuk biar kalian lebih jelasnya dapat berkunjung ke sini. Biar menambah wawasan dan mengenal berbagai macam alat musik, ya, tokoh-tokoh pewayangan, terus pusaka-pusaka bisa dilihat kembali di situ. Oke, saya akhiri saja episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodam Channel, you.